Bayangkan anda berada di tepi sebuah sungai di dalam hutan yang hijau. Bayangkan anda menikmati air yang sejuk di waktu terik. Sekarang bayangkan hutan, sungai dan air itu digantikan dengan gurun yang kering dan panas. Ini mungkin masa depan kita jika kita terus menyalahgunakan sumber air kita sekarang dan tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tabiat penggunaan air berhemah adalah cerminan bangsa yang maju. Sertai program Bincang Balas Konsumer bersama PPIM setiap Rabu 1.15 tengah hari dibawakan oleh Persatuan Pengguna Islam Malaysia dengan kerjasama Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan serta Syabas.